Jadi kalau kamu pengen jadi something tapi kamu nggak pernah sadar, kamu pengen jadi sesuatu, pengen juara, pengen ini, pengen itu, tapi kamu nggak pernah sadar-sadar, ya kamu nggak akan pernah bisa capai itu gitu. Jadi tipsnya mulai dari sekarang tuh ya sadar, kamu mau apa, bikin gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, selamat datang kembali di YouTube channel aku, Dalifullah Goin Channel. Terima kasih buat kamu-kamu yang sudah subscribe. Buat yang belum subscribe, salam kenal. Tolong subscribe ya, Dalifullah. Dan di video kali ini aku mau bercerita tentang bener gak sih aku tuh emang pintar dari kecil. Aku mau ceritain itu dan sekaligus nanti berbagi tips sama trik buat kalian semua, buat orang tua juga yang nonton, dan banyak juga yang nanyain sama aku gimana sih caranya biar bisa jadi orang pintar, suka matematika dan lain sebagainya. Padahal sesungguhnya kan orang pintar mah nggak bisa ngomongin dirinya sendiri pintar ya gitu. Cuman ya alhamdulillah ya, kalau orang percaya aku berhak mendapatkan gelar pintar itu, aku berterima kasih banyak. Dan aku mau bagi-bagi apa aja sih yang selama ini aku lakuin dari kecil sampai akhirnya aku bisa sejauh ini. Jadi kalau misalnya kamu semua ngerasa aku tuh, kalian mikir gitu ya, kalau aku tuh pintar dari kecil banget, dari baru lahir, terus udah bisa ngitung matematika, integral, dan sebagainya, itu bohong, itu salah, itu nggak bener banget, 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 nggak benernya. Ya. epic. Nggak apa-apa lah ya. Itu nggak bener banget. Kenapa? Karena sebenarnya aku tuh mulai dapat ranking itu dari kelas 4 SD kali ya, kalau nggak salah. Ya, dari kelas 4 SD itu aku mulai dapet ranking. Jadi aku nggak bener-bener dari kecil tuh udah pinter. Dari TK, SD, SM, SD kelas 1, 2, 3 tuh udah langsung juara 1 tuh nggak no-no-no banget. Ya. Karena pada saat kecil aku tuh sama kayak anak-anak pada umumnya. Main, terus suka ngumpul sama temen-temen, main kesana kesini. Sampai sore, sampai dimarahin mama, dicariin gitu kan. Nah itu tuh, itu hal-hal yang sama kayak orang-orang zaman sekarang. Enggak, aku sama sekali tidak dikurung, dikekang di rumah, suruh baca buku tuh. Enggak, itu tidak terjadi sama sekali di masa kecil aku guys ya. Jadi aku seakhirnya sama besar tumbuhnya seperti orang-orang pada umumnya. Kelas 1 main, kelas 2 main, kelas 3 main. Tapi yang paling aku tidak apa ya, mungkin yang membedakan gitu ya, aku tuh selalu belajar untuk paham, seketika belajar di sekolahnya tuh untuk paham gitu loh. Jadi aku selalu berusaha untuk dapetin ilmu. Setiap apa yang guru sampaikan sama kita di kelas itu, aku tuh berusaha untuk memahami itu gitu loh. Aku tuh berusaha untuk paham dengan, oh bapak itu tuh cerita tentang fenomena ini, bapak itu tuh cerita tentang sejarah ini gitu. Aku coba untuk pahami itu gitu. Walaupun ketika ujian juga, ketika ditanya banget detail-detailnya gitu, aku gak berhasil gitu. Boro-boro masuk ke 3 besar, 5 besar, atau 10 besar, selalu gak dapet ranking. Tapi naik kelas gitu. Jadi gak dapet ranking, tapi kan masih bisa naik kelas gitu. Karena dapet juara, tapi masih bisa untuk, ya masih dianggap lah layak untuk naik kelas. Kayak gitu sih gitu. Sampai akhirnya kelas 4 SD, aku tuh ngerasa khawatir gitu loh. Jadi waktu itu aku inget banget peristiwa kelas 4 SD aku. Sampai cerita gitu ke mama sama bapak yang baru pulang kerja maghrib. Mereka berdua, aku seharian ditinggalin, dan besoknya tuh aku mau ujian semester, ujian kenaikan kelas. Aku tuh ditinggalin dan aku tuh cerita gini sambil bawa LKS, IPS. Aku ingat banget itu kelas 4 SD. Kayak manja ngerengek gitu, makanya mah aku takut gak naik gitu loh. Mah aku takut gak naik. Yang kayak gitu loh guys. Jadi sampai yang, hah gak naik gitu. Aku takut banget gitu. Dan dengan bijaknya orang tua aku tuh bukan marah, bukan ya udah belajar, bukan enggak gitu. Karena dia tahu anaknya tuh lagi megang LKS tuh, ya berarti usaha kan, usaha buat belajar, usaha buat bisa kerjain ujian besok gitu. Jadi di saat aku lagi feeling worry itu, aku bilang kayak gitu sama mama. Mama lagi baru pulang kerja itu. Terus bilang gini. Yang memorable banget ingatan aku tuh bilang gini. Kemarin kamu ranking berapa? 16. Dari berapa siswa? 30. Oke. Logikanya, guru kamu tidak mungkin meninggalkan setengah dari jumlah populasi di kelas kamu.
Ya, tapi bahasanya nggak setinggi ini ya. Bahasanya dulu, sekira-kira kalau sekarang dibicarakan ya seperti ini gitu. Habis itu aku langsung kayak yang apa ya, kayak dapet spirit gitu, kayak langsung dapet semangat dan ya juga ya gitu. Ya udah deh, yang penting aku usaha dulu deh gitu. Ya udah deh, akhirnya aku bener-bener usaha dan disitulah aku mulai untuk ya udahlah belajar untuk paham gitu, belajar baca, ngerjain soal yang ada di buku, belajar lagi ngerjain soal yang ada di buku gitu. Nah, sampai pada saat ujian itu ya aku bisa juga gitu ngerjain soal itu gitu, dan itu adalah momen dimana aku mulai sadar gitu. Gini loh, apa yang aku pelajari malam tadi itu keluar di esok paginya, dan rasanya ngerjain ujian itu semudah itu gitu. Dan itu tuh pertama kali, kayak itu adalah titik balik gitu dalam hidup aku, dimana oh ternyata kalau ngerasa rasanya belajar serius tuh kayak gitu ya. Oh jadi trik belajar serius tuh begitu ya, baca, kerjain soal, pahami sih yang paling penting, maksud alurnya tuh kemana sih gitu. Oh ini tuh begini, ini tuh begini, itu begini. Oh yang dimaksud dengan majas ini tuh begini gitu. Personifikasi, person, orang. Jadi bendanya tuh seolah-olah seperti orang. Nah, bendanya berlaku seperti makhluk hidup. Nah, kayak gitu-gitu tuh aku jadi mulai mulai apa ya, nalar gitu dengan istilah-istilah yang ada dalam pelajaran. Pada saat pembagi rapor, aku nggak salah ranking 12. Ningkat lah ya, ranking 12. Kemudian itu di kelas 4 SD, kenaikan kelas. Masuk ke kelas 5, aku masuk di ranking 8. Berangsur, naik lagi ke ranking 6. Kemudian lagi ke ranking 4. Kemudian lagi ke ranking... ranking 4 tuh udah kelas 6 SD. Lulus-lulusan dengan peringkat ranking 4. Terbaik keempat ketika lulusan SD ya. Masuk SMP... ya karena udah gaya belajarnya dari 4-5-6 itu kayak gitu, waktu SMP juga mulai penyesuaian lagi. Semester 1 tuh aku ranking 6, agak turun ya dari SD, gak ada masalah 6. Kemudian habis itu setelah ranking 6 aku langsung ranking 4. Setelah ranking 4 aku ranking 2. Setelah ranking 2 aku ranking 1. Ranking 1, ranking 1, dan seterusnya sampai lulus SMP aku dapat peringkat juara umum 1. Masuk SMA, ya udah makin dewasa dong, artinya udah lulus SMP kan udah makin dewasa, udah makin tahu gimana, mana yang baik, mana yang benar. Di usia puber itu aku ngerasain yang namanya menjadi seorang juara di sekolah itu something gitu. Ketika kita menang, dapat sesuatu, dapat achievement, dapat pencapaian yang memang menurut kita itu oke, ternyata rasanya tuh wow gitu ya gitu. Ya udah akhirnya aku di SMA kelas 1 aku serius belajar. Aku dapat ranking 1, juara umum 1 juga. Kemudian pokoknya aku di SMA tuh selalu ranking 1 terus. Juara umum 1 terus, sempat sekali juara umum 2. Sempat sekali juga juara kelas itu juara kelas 2, tapi itu bukan di semester, itu di mid semester. Rapot bayangan gitu, tapi nggak ada masalah. Itu sebenarnya pengalaman gitu, karena terjadinya cuma sekali sepanjang SMA, makanya diinget banget bahwa pernah dapet ranking 2 gitu. Dan itu tuh kan fluktuatif ya, artinya memang semangat dan masalah kita pada saat sekolah itu kan emang banyak gitu, cuman gimana caranya kita tetap konsisten gitu sih. Nah, jadi ya udah deh, dari jadi titik balik aku tuh dari kelas 4 SD tadi itu, dimana aku memang ngerasa bahwa belajar itu penting banget buat kita. Cara belajar akhirnya aku dapet gitu, cara belajar yang benar tuh seperti apa sih, nggak bukan cuman baca tanpa ada arti atau makna apapun itu gitu, tapi bener-bener aku baca dan aku pahami arah pembicaraannya itu kemana gitu. Dan itu penting banget kalau misalnya kamu adalah siswa pelajar, coba untuk ikuti cara itu gitu. Jadi kamu ngerasa penting dulu deh dengan ilmu itu gitu, apa sih urgensinya ilmu itu buat diri kamu sendiri gitu. Kalau aku dulu mikirnya gini, karena aku gak tahu aku besok besar mau jadi apa, kelas 4 SD itu kayak gitu. Kenapa? Aku paling gak suka bermain fisik. Artinya aku gak suka kerja keras. Aku tuh gak suka banget yang kerja keras dalam artian tanda kutip ya. Kerja yang bener-bener, wah gitu tuh aku gak suka banget gitu. Akhirnya aku mikir, ya udah deh mungkin potensi aku tuh ya, satu-satunya yang mungkin aku kembangkan adalah di soft skill, kemampuan yang lembut, yang gak perlu dengan otot terlalu besar gitu. Akhirnya aku ngerasa bahwa setiap ilmu itu penting. Yaudah deh nanti besar aku gak tahu jadi apa, yang penting aku pelajari dulu aja semua ilmu ini dengan baik. Akhirnya pelajaran sejarah, semua-semua hal itu aku pelajari dengan baik dan paham
gitu sih gitu. Sampai akhirnya aku peringkatnya naik, bayangin dari nggak dapet ranking, ranking 16, ranking 12, ranking 8, ranking 6, ranking 4, ranking 2, ranking 3 aku nggak pernah. Dan aku lucunya tuh itu gitu, aku nggak pernah ranking 3, 2, 1, 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 terus sampai akhirnya lulus SMA ranking 1, juara umum 1, peringkat umum 1, dan kuliah. Nah, kuliahnya tuh aku juga dapat beasiswa, teman-teman. Beasiswa dari pemerintah daerah Kabupaten Siak, full scholarship ini ya. Jadi full scholarship. Jadi biaya kuliahnya penuh dibayarin, terus dapat uang jajan. Pokoknya nanti aku ceritain di video yang terpisah, dan semoga itu juga bisa menginspirasi kamu semua. Serta aku juga bakal sharing gimana sih caranya dapetin itu semua dan gaya belajar di SMA yang itu seperti apa sih gitu. Kenapa gaya belajar di SMA? Karena waktu SD SMP kan gaya belajarnya aku nggak lupa ingat gitu, karena masih nggak serius banget gitu ya. Jadi itu ya teman-teman, aku rangkum hal penting apa saja yang sih yang sebenarnya merubah alur hidup seorang Wenda Alifullah dari nothing menjadi something, dari zero menjadi hero kalau kata orang-orang, dari nggak ngerti apa-apa jadi bisa jadi ranking terus juara umum. Jadi aku udah tulis di secari kertas ini. Yang pertama adalah support orang tua atau keluarga, itu penting banget. Dan alangkah beruntungnya aku memiliki dua orang tua dan keluarga yang sangat support sama aku ya. Mama sama bapak yang gak pernah ketika aku bagi rapor itu, bayangin ya kalau kalian jadi aku, bagi rapor itu gak pernah yang namanya nilai merahnya ada berapa, itu gak pernah kayak gitu. Gak pernah sama sekali. Mama bagi rapor, waktu zaman aku belum dapat ranking ya, mama bagi rapor, apa bagi rapot nih hasilnya gitu. Gimana naik kelas? Naik. Oh ya udah gitu. Ditandatanganin aja langsung tanpa harus dihakimi nilainya kok begini, nilainya kok begitu. Enggak pernah sama sekali dihakimi seperti itu. Ketika aku masuk sekolah, setelah beres bagi rapot kan libur tuh, habis itu masuk sekolah lagi. Teman-teman aku tuh rata-rata pada cerita, "Iya, aku dimarahin bapak, aku dimarahin mama, aku dimarahin ayah, ibu, aku dimarahin papi, mami, enggak boleh begini, enggak boleh begitu. Akhirnya aku diskors 3 hari enggak boleh main gara-gara nilai raporku nurun." Kok mama aku enggak gitu? Kok bapak aku enggak gitu gitu. Jadi, ya tadi ya support orang tua. Jadi kalau kamu adalah orang tua, kamu boleh tiru deh gaya kedua orang tua aku. Ya kalau mau sih gitu. Coba tiru dengan cara support anak kita gitu, support mereka, pantau mereka belajar, tapi nggak perlu menghakimi gitu, karena kemampuan anak kita juga, apalagi untuk orang tua yang tidak membimbing anaknya langsung belajar, tiba-tiba sampai rumah anaknya bagi rapor marahin aja, "Oh kok nilai kamu begini sih, oh nilai kamu kok sejelek ini sih gitu." Oh come on, lo jadi orang tua ya kan, lo nggak pernah ngajarin dia di rumah, lo nggak pernah bimbing dia belajar di rumah, tiba-tiba pas anak lo datang bagi rapor nilainya jelek terus lo marah-marahin, lo skor dia nggak boleh main, lo larang dia untuk happy-happy dengan teman-temannya, lo larang dia untuk bahagia di masa-masa setelah liburan sekolah dia hanya gara-gara nilai rapornya jelek. Hey, lo udah ngelakuin apa gitu sebagai orang tua? Nah jadi tuh ya kayak gitu sih gitu. Jadi orang tua aku tuh menerapkan sistem yang seperti itu gitu, karena mungkin mereka juga nggak ngerasa full untuk membimbing, nggak ngerasa full untuk membimbing aku belajar di rumah. Akhirnya mereka ya udah gitu, nggak ada masalah men dengan nilai jelek itu, yang penting lo naik kelas, yang penting lo positif, nggak nakal dan lain sebagainya. Itu sih yang bikin akhirnya aku sadar diri dan ngerasa okay, gitu, kayaknya aku harus ini deh, harus lebih baik lagi deh belajar di sekolahnya. Itu ya, jadi support orang tua itu penting. Kemudian berikutnya adalah kenali dirimu. Teman-teman harus kenali sama diri teman-teman sendiri ya. Kamu harus kenali dirimu sendiri. Kamu tuh pengen jadi apa? Kayak tadi yang aku ceritain ya, aku tuh paling gak suka bekerja-bekerja yang keras-keras gitu ya. Akhirnya aku milih untuk bisa kemampuan-kemampuan yang tidak melibatkan otot kawat tulang besi. Ya makanya aku milih untuk jadi pinter. Gitu. Kemudian, nah kalau misalnya kamu gak suka belajar, ya kamu kenali kamu sukanya apa dan gali itu terus-terusan ya, karena potensi itu penting banget terus digali dan biar kamu bisa jadi something. Karena kalau kamu nggak pernah menggali potensimu, kamu nggak pintar belajar, kamu nggak pintar olahraga, kamu nggak pernah tahu potensimu di mana, kamu sukanya apa, kamu nggak pernah dalamin itu, kamu nanti jadinya nothing, nggak jadi apa-apa. Kemudian serius kalau udah waktunya serius ya serius belajar itu ya serius. Kayak misalnya tadi aku ceritain, aku kan tadi pernah cerita ya bahwa aku pernah kayak yang lainnya gitu, dan kelas dan sistem belajar aku tuh kayak gini. Aku belajar di sekolah di depan guru nerangin di kelas tuh aku pahami banget.
pahami. Jadi nanti ketika di rumah aku nggak belajar ya nggak masalah, atau di sekolah aku udah belajar gitu. Dan itu banyak banget persepsi yang salah menurut aku, yang kayak kayak waste your time gitu, membuang-buang waktu aja gitu. Kayak di sekolah belajar setengah-setengah, nanti di rumah ngulang lagi belajar setengah-setengah, ya Allah gitu ya, nggak akan jadi apa-apa gitu. Mendingan di sekolah gitu belajarnya bener-bener paham. Ketika udah paham, nanti sampai rumah nggak belajar juga kan nggak masalah. Atau sampai rumah tinggal ngulang dengan ngerjain tugas, ngerjain PR, ngerjain LKS, atau ngerjain soal-soal di buku paket gitu. Kayak gitu doang gitu. Sesimpel itu kok belajar tuh gitu. Yang penting ketika di kelas tuh jangan main-main, bener-bener paham. Dan banyak banget kan kalau anak zaman sekarang mah di kelasnya tuh mereka malah nggak peduli, malah yang main-main. Padahal itu tuh momen banget dimana kamu nggak ngerti ada gurunya gitu. Kalau di rumah mau tanya siapa? Saya nanya pelajaran integral matematika, nanya mama. Ya kalau mamanya guru matematika atau orang matematika, kalau mamanya orang sastra, kalau mamanya ibu rumah tangga biasa, ya nggak ngerti ya tentang integral, ya kan? Jadi coba dari sekarang mulailah untuk belajar dan pahami pelajaran itu di dalam kelas. Kalau nggak paham, ada gurunya yang nanya. Nanti ketika masalah kamu di rumah mau belajar atau nggak, itu urusan lain lagi gitu. Yang penting kamu udah paham di situasi belajar itu gitu. Kemudian masih berkaitan dengan tadi yang ketiga, yang keempat adalah belajar untuk paham. Jangan pernah belajar untuk ranking, belajar untuk gaya-gayaan. Jadi bawa buku 4 gitu, keliling lapangan sekolah, pakai kacamata tebel gitu biar kelihatan orang tuh buku, biar kelihatan orang tuh something. No, jangan pernah lakuin itu. Tapi belajarlah untuk paham. Untuk diri kamu sendiri, untuk memberi makan nutrisi kepada otak kita gitu. Karena ya otak kita perlu dinutrisi ya dengan cara pengetahuan itu tadi gitu. Belajar untuk paham. Pelajari cara paham itu gimana ya tadi gitu, dengan kita curious, dengan kita penasaran dengan ilmu itu bermanfaatnya untuk apa sih gitu. Tanya gurunya deh, coba tanya gurunya, bu ini tuh buat apa sih pak, ini tuh buat apa sih pak gitu. Dengan kita curious, dengan kita penasaran, kita udah selangkah lebih maju dari teman-teman kita yang cuma menerima diam duduk santai tenang di kelas ya. Jadi mulai sekarang untuk belajar itu cobalah belajarnya untuk paham. Dan yang terakhir itu adalah kalau udah belajar, udah disupport orang tua, udah siap banget ya mental lahir dan batin, coba uji diri kamu. Uji diri kamu tuh maknanya adalah kamu kan ujian pastilah ya, ujian sekolah itu udah pasti. Uji diri kamu dengan benar, ikut lomba, kompetisi. Kalau misalnya kamu memang tadi nggak di bidang akademik, misalnya kamu di bidang olahraga, ikut lomba. Kamu di bidang seni, suara, nyanyi, coba ikut lomba gitu. Kemudian terus asah itu, jangan pernah putus asa. Kalau gagal coba lagi, kalau nggak juara nggak ranking ya terus aja belajar gitu. Jangan terus putus asa, biar lo baru 3 bulan belajar mau ujian, atau lo baru 2 minggu lihat video ini terus besoknya ujian, jadi lo serius terus lo pingin dapet juara dan lo nggak berhasil dapet juara, terus lo ya udah deh si videonya Pak Goen ini nggak bermanfaat sekali, dan akhirnya lo malah berhenti untuk mengembangkan diri lo, ya itu salah gitu ya. Jadi kalau gagal ya coba lagi ya, uji dengan ujian, dengan lomba. Kalau nanti kamu suatu saat jadi juara, nikmati atmosfer itu ya. Rasain itu gitu. Bayangin aku dari kelas 4, dari 16 tadi ya, udah cerita di awal, aku baru ngerasain dapet juara-juara itu. SD aja aku gak pernah ngerasain dapet juara loh. Paling mentok tuh di kelulusan tuh ranking 4. Jadi gak pernah naik podium kan istilahnya gitu. SMP masuk ranking 6. Terus ranking 4 lagi di semester 2-nya kelas 10. SMP kelas 2 aku baru mulai masuk ke ranking 2. Bayangkan. Disitulah momen aku untuk kayak ngerasain jadi juara tuh enak ya ternyata guys. Dan disitu tuh akhirnya oh kayak gini ya rasanya. Udah deh aku udah ada di posisi podium, aku udah ada di 3 besar, aku gak mau digeser siapapun. Silakan kalian bersaing tapi jangan bersaing dengan aku. Kayak gitu ya. Jadi nikmatin aspernya ketika kamu menang, ketika kamu juara tuh nikmatin, supaya tubuh, sel-sel, dan semesta yang ada di sekitar kamu tuh dukung. Harus jadi juara, harus kayak gini terus, harus pintar terus, gitu. Itu guys, tips-tips dari aku. Pokoknya, buat kamu para pelajar atau orang tua yang nonton video ini, semoga video ini bermanfaat ya, untuk bisa membimbing kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Jadi, kalau ada yang nanya sama aku, atau yang kadang suka gini nih, mama suka cerita sama aku gitu, Wen, tadi ketemu ibu ini pada cerita di pasar, Wen, waktu kecil dikasih makan apa sih kok bisa sepintar itu gitu. Agak hiperbola ya orang-orang ngomong itu gitu. Cuma aku sampaikan ini sebagai informasi kepada kalian semua. Hey guys, waktu dulu aku nothing sampai aku sadar. Jadi kalau kamu pengin jadi something tapi kamu enggak pernah sadar, kamu pengin jadi sesuatu, pengin juara, pengin ini, pengin itu tapi kamu enggak pernah sadar-sadar ya, kamu enggak akan pernah bisa capai itu gitu. Jadi tipsnya mulai dari sekarang tuh ya sadar, kamu mau apa, bikin gitu.
Dan untuk sadar itu prosesnya untuk sadar banget itu lama. Aku aja dari kelas 4 SD baru berhasil masuk podium kelas 2 SMP. Coba. Tuh ya, jadi mulai dari sekarang sadar kamu maunya apa, pinginnya apa. Kalau misalnya kamu udah sadar dengan kemauan dan keinginan kamu, ya udah deh, nanti kamu insya Allah aku yakin, aku jamin kamu bakalan sukses di jalan yang sudah kamu pilih. Kayak gitu. Jadi kalau ada yang bilang dari kecil udah pinter, aku ya, dari kecil udah pinter, bohong. Dari kecil udah jenius, bohong. No, aku gak jenius, aku biasa aja. Aku hanya bekerja lebih keras dari orang-orang di sekitarku. Itu sih mungkin yang paling tepat. Dan aku didukung oleh dua sayap bidadari, kedua orang tuaku yang sangat-sangat supportif dengan anak-anaknya. Itu sih tips yang aku ingin bagikan sama kamu semua. Jadi intinya adalah aku tidak terlahir langsung pintar. Ada proses untuk itu. Dan kalian semua juga bisa berproses untuk itu. Ya, bisa mulai dari sekarang untuk kenali diri kamu sendiri maunya di mana dan coba untuk selami itu lebih baik lagi. Terima kasih yang sudah nonton video ini. Jangan lupa like, comment, share video ini supaya orang-orang di sekitar kamu tahu dan mereka juga bisa terinspirasi dari video ini. Seenggaknya kalau video ini bermanfaat, maka kamu juga bakal kecipratan pahalanya karena kamu sudah banyak di share video ini. Jangan lupa subscribe juga ya di channel ini, dan kamu juga bisa drop video lain di channel aku ini, siapa tahu video lain itu bisa menginspirasi. Terima kasih yang sudah nonton, sampai jumpa di video lainnya. Assalamualaikum.